pembangunan ibu kota negara semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar dengan adanya pembangunan ibu kota baru dengan nama Nusantara ini, apa pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi juga akan terjadi. Ibu kota baru nanti adalah ibu kota yang memiliki visi yang ramah terhadap lingkungan, smart forest, sehingga kemudian bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan kita harapkan ke depan bisa mengawal smart forest ini dengan sistem pengamanan kepolisian, membangun kota yang smart security. Dan tentunya ini semua akan kita padukan dengan pengembangan teknologi yang ada, sehingga kemudian semua kegiatan di kota negara ini betul-betul terdukung oleh sistem keamanan yang modern.